Oke guys, hari ini gue di Avenue Learning Camp. Gue pengen nunjukin kalian suasana kerja di Avenue karena hari ini gue diundang untuk rekaman. Mungkin gue nunjukin dulu ya gue. Halo Agile Nation. Gue akan masuk ke Avenue, kita lihat ada siapa aja di dalam. Ketok-ketok dulu nih. Permisi. Silakan. Halo, silakan. Ini siapa ini? Lala. Mbak Lala, di Avenue ngapain? Ngapain ya? Saya sebagai HR dan admin di Avenue. Oh, HR, wah ini ngeri nih ya. Berikutnya siapa nih? Saya Inas, sebagai admin and finance officer di sini. Wah, penting juga nih. Ternyata yang penting-penting di depan di sini ya. Iya. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak soalnya. Nah, ini kayak ada emaknya di sini nih. Siapa ini? Aku tahu. Office manager di sini. Office manager. Mbak Ana ngejain semuanya kayaknya ya di sini ya. Multi talenta. Multi talenta ya. Oke, Mbak Ana boleh jelasin nggak nih Mbak Ana ini apa aja nih? Wah, ini dia nih. Kita nih Avenue Group. Di Avenue Group ada Avenue Indonesia dan Avenue Akademi Inovasi. Jadi inilah kita. Bedanya apa nih Mbak Ana antara Avenue Indonesia dan Avenue Akademi Inovasi? Sebenarnya sih sama. Jadi kalau Avenue Indonesia ini lebih ke consulting. Consulting, oke. Okay. Kalau Avenue Akademi Inovasi ke people development. People development. Seperti training, coaching, okay. Mentoring, publishing juga ada di situ. Dan sekarang lebih banyak lagi ada study space yang seperti study Mas space. Satar. Oh iya benar. Kerja ini dan lain-lain kita udah berkembang, Mas Satar, luar biasa. Oke, okay, mantap. Saya dipanggil untuk rekaman nih Mbak Ana. Bisa tunjukin saya nggak Mbak Ana nih rekamannya di mana nih? Wah boleh banget, silakan Mas Satar. Inilah kantor kami. Monggo silakan masuk. Oke, okay, ke atas nih ya. Iya, ke atas. Oke. Okay. Ke ruangan. Di sini banyak teman-teman juga nih Mas Atar. Oh iya? Iya. Ini khusus memang ruangan-ruangan yang dipakai untuk kita recording. Oh, sebelum ke recording penasaran nih ada apa aja nih mana nih? Ada perpustakaan sepertinya nih. Oh iya betul banget Mas Atar. Ini ada perpustakaannya. Jadi kita kalau iseng atau memang kita memang ada sesuatu yang kita mau cari tahu bisa duduk di sini sambil kerja juga bisa di sini. Oke, terima kasih. Ini ada ayunan nih Mbak Ana. Kalau lagi capek mungkin bisa duduk-duduk di sini ya Mbak Ana ya. Ya. Ini namanya ruang apa ya? Ruang baca atau ruang santai? Oh, ruang santai kayaknya ya. Betul banget Mas Santa. Oke. Ini ada ruangan yang cukup ramai nih Mbak Ana. Nah, ini siapa nih? Mas siapa? Saya tim project dari Avenue Indonesia. Oh, tim project. Oke, okay. Mas siapa namanya? Saya Adit. Mas Adit. Oke, okay. Berikutnya siapa nih? Halo, saya Sofi dari tim PMO di Avenue Indonesia. Oke, okay, makasih Mbak Sofi. Ya. Berikutnya ada yang lagi magang? Aku Syifa. Oh, Mbak Syifa. Mbak Syifa ini by the way adalah adik kelas saya. Dari SMA 78, bedanya berapa tahun, Mbak? 20 tahun. Ya, entah saya ketuaan atau Mbak Sifai kemudahan. Oke, berikutnya. Halo, Indi dari tim marketing. Di tim marketing, makasih ya. Mbak Indi. Berikutnya. Halo, saya Tantika dari Intern Avenue. Intern Avenue, oke. Saya katanya harus rekaman ya. Ini jadi rekamannya di mana nih? Di sini. Di mini studio kita. Di mini studionya Avenue. Oke. Okay. Kayak gini ya. Oke. Okay. Ini saya disuruh ngapain sih? Mbak Sofi. Oke, jadi Mas Atar nanti akan sesi recording. Mas Atar duduk di situ lalu ini kamera di sini. Nanti Mas Atar bisa posisi melihat ke arah kamera. Lalu ntar menunggu aba-aba dari kami baru kita tag. Oke. Okay. Makasih Mbak Sofi. Yeah. Ini ada satu mas lagi nih yang berwarna baju merah nih. Siapa nih? Raihan dari marketing. Raihan dari marketing. Buka biasanya ngerekam-rekam juga ya Mas Raihan ya? Iya, yeah, merekam-rekam. Oke, okay, sekarang direkam ya Mas ya. Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih ya. Oke, okay, sekian ya buat hari ini. Jadi gue hari ini diundang untuk rekaman di studionya Avenue yaitu apa? Study Space ya. Buat Study Space-nya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.